Shalom saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam penuh kasih dan sukacita. Kiranya Allah Bapa senantiasa memberkati kita dengan kesehatan dan umur yang panjang. Mari kita berdoa untuk memulai renungan ini. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih buat penyertaan dan pertolongan-Mu bagi kami di sepanjang hari, sehingga kami bisa melalui hari ini dengan baik. Di penghujung malam ini, kembali kami memasuki pelataran-Mu dengan hati yang bersyukur dan penuh sukacita. Berkatilah kami dengan makanan rohani dari firman-Mu yang akan mengenyangkan kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, ayat Alkitab untuk renungan malam ini diambil dari Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dalam pengajarannya yang terkenal sebagai khotbah di bukit, Tuhan Yesus mengajarkan bermacam-macam hal kepada orang banyak, mulai dari ucapan bahagia, hal berdoa, hal berpuasa, hal kekhawatiran, dan lain sebagainya. Pengajaran itu ditutup dengan nasihat yang baru saja kita baca mengenai orang yang bijaksana dan orang yang bodoh. Kebijaksanaan akan membantu kita untuk memilih sesuatu dan pilihan kita akan menentukan nasib kita serta mempengaruhi orang lain juga. Orang yang bijaksana akan melakukan tiga hal ini, yaitu hal yang pertama, untuk hidup bijaksana, kita harus meminta hikmat Tuhan. Yakobus 1 ayat 5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Tuhan adalah sumber segala hikmat. Jadi, apabila kita ingin hidup dan bertindak bijaksana, kita membutuhkan hikmat dari Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan agar kita meminta hikmat dari Tuhan karena Tuhan memberikan hikmat dengan murah hati kepada orang yang memintanya. Hal yang kedua, untuk hidup bijaksana, kita harus memiliki pondasi yang benar. Perbedaan kedua rumah yang didirikan bukanlah terletak pada desain atau bahan bangunan yang dipakai, melainkan pada pondasi rumah itu. Satu rumah memiliki pondasi di atas batu, sedangkan rumah lainnya memiliki pondasi di atas pasir. Dikatakan dalam ayat Alkitab tersebut bahwa orang yang bijaksana adalah orang yang mendengar perkataan firman Tuhan dan melakukannya. Sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang mendengar perkataan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Jadi, pondasi kuat yang membuat kita mampu bertahan menghadapi hujan
banjir dan angin dalam kehidupan kita adalah mendengar firman Tuhan dan melakukannya, bukan sekedar mendengar firman Tuhan kemudian melupakannya. Hal yang ketiga, untuk hidup bijaksana, kita harus membiarkan Roh Kudus memenuhi dan menuntun kita. Yesaya 11 ayat 2, Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Roh Kudus adalah roh hikmat. Jadi, jika kita ingin menjadi orang yang bijaksana dan bertindak bijaksana, kita harus membiarkan Roh Kudus memenuhi dan menuntun kita. Memiliki pondasi firman Tuhan saja tidaklah cukup, karena kita membutuhkan penerangan Roh Kudus atas firman Tuhan yang kita baca, sehingga kita bisa mengerti dan melakukannya. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan malam ini, semoga kita semua terberkati. Sekarang kita akan berdoa untuk menutup renungan ini. Tuhan Allah kami, satu-satunya Allah yang hidup dan yang benar, kami mengucap syukur bisa menikmati berkat firman-Mu malam ini. Biarlah setiap benih firman-Mu tertanam dengan baik di dalam hati kami, berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah-buah yang melimpah. Ubahkanlah hidup kami sehingga hidup kami berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa, malam ini ketika kami beristirahat, lindungilah kami dengan perlindungan-Mu yang sempurna, jauhkanlah kami dari segala sesuatu yang jahat, dan lingkupilah kami dengan damai sejahtera-Mu di dalam hati dan pikiran kami. Berkatilah kami dengan tubuh yang sehat dan umur yang panjang. Terima kasih ya Bapa, kami juga membawa bangsa Indonesia ke hadapan-Mu. Kiranya Engkau memberkati bangsa kami, berikanlah keamanan dan kesejahteraan bagi penduduk Indonesia. Berikanlah iklim dan cuaca yang baik, berkatilah para pemimpin negara kami dengan hikmat dan rasa takut akan Engkau dalam memimpin negeri ini, sehingga menjadi bangsa yang kuat dan makmur. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.